Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, dahsyat, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, di hari Selasa ini kita bertemu lagi ya teman-teman. Nah, di hari Selasa jadwalnya adalah sentra persiapan teman-teman. Apa? Sentra persiapan. Nah, sebelum kita belajar dan bermain di sentra persiapan, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu, pengetahuan dan kemampuan memahaminya kepadaku. Doa pembuka hati. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa, alhamdulillah teman-teman. Sekarang kita akan bermain sentra persiapan. Nah, sentra persiapannya ada di LKS Bintang Kejora, teman-teman. Jadi, yang teman-teman siapkan adalah LKS Bintang Kejora dan juga pensil, teman-teman. Dua ini. Nah, di LKS Bintang Kejora, kita akan mengerjakan di halaman 17, teman-teman. Halaman berapa? 17. Oke, yuk sekarang kita mulai buka LKS Bintang Kejoranya halaman 17 ya. Nah teman-teman, kita buka LKS Bintang Kejoranya sambil berhitung ya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah ini teman-teman, LKS Bintang Kejora halaman 17. Wah teman-teman, dilihat di sini ada gambar mangkok yang berisi buah-buahan sama sayuran yang masih segar teman-teman. Terus di bawahnya ada piring berisi makanan yang dihinggapi lalat teman-teman. Ih, banyak sekali lalatnya. Nah jadi perintahnya adalah, tugasnya teman-teman adalah memberi tanda checklist atau centang pada gambar makanan yang sehat dan memberi tanda silang pada gambar makanan yang tidak sehat. Nah bisa dilihat teman-teman, di gambar pertama ada mangkok berisi buah dan sayur yang masih segar. Kira-kira ini makanan sehat atau makanan tidak sehat ya? Betul sekali, ini adalah makanan sehat. Karena ini makanan sehat, maka kita beri tanda centang. Yang besar teman-teman, tanda centangnya. Sret, sret. Nah, seperti ini. Lalu yang bawah kita lihat.
Ada piring berisi makanan yang dihinggapi lalat. Banyak sekali lalatnya. Ada berapa ya? Kita hitung lalatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lalatnya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kira-kira ini makanan sehat apa tidak sehat ya? Betul, teman-teman. Ini adalah makanan yang tidak sehat. Maka dari itu, kita beri tanda silang. Kita beri tanda silang yang besar, teman-teman. Sret. Sret. Nah, seperti ini. Nah, itu tadi teman-teman, belajarnya kita adalah memberi tanda centang pada makanan yang sehat dan tanda silang pada makanan yang tidak sehat. Seperti ini. Nah, sudah diisi teman-teman. Makanan sehat dicentang, makanan tidak sehat disilang. Tugasnya teman-teman di rumah adalah mengerjakan LKS halaman 17 seperti ini ya teman-teman ya. Kalau sudah dikerjakan, silakan difoto dan fotonya dikirimkan ke Bu Guru. Bu Guru tunggu hasilnya teman-teman. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran di sentra persiapan hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.